Israel dilaporkan kembali menyerang Lebanon dan menewaskan sejumlah orang. Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024, diketahui bahwa media pemerintah melaporkan serangan Israel pada Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 menewaskan 2 orang dan memicu kebakaran hutan di Lebanon Selatan. Kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran mengumumkan kematian 1 pejuang. Hizbullah, sekutu Hamas, hampir setiap hari saling baku tembak dengan pasukan Israel dalam 8 bulan sejak Perang Gaza dimulai, yang dipicu oleh serangan kelompok militan Palestina pada tanggal 7 Oktober. Bentrokan mematikan semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir, hingga menyebabkan banyak titik kebakaran hutan di kedua sisi perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah, sekutu Hamas, hampir setiap hari saling baku tembak dengan pasukan Israel dalam 8 bulan sejak Perang Gaza dimulai, yang dipicu oleh serangan kelompok militan Palestina pada tanggal 7 Oktober. Bentrokan mematikan semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir, hingga menyebabkan banyak titik kebakaran hutan di kedua sisi perbatasan Israel-Lebanon. Tak lama setelah itu, Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan roket Katyusha ke sebuah kota di seberang perbatasan sebagai tanggapan terhadap serangan musuh Israel terhadap desa-desa di selatan dan rumah-rumah persembunyian dan menargetkan warga sipil, terutama di Aitarun di mana 2 orang terbunuh. Gerakan Muslim Syiah itu kemudian mengumumkan bahwa salah satu kombatannya tewas akibat tembakan Israel. Pihaknya mengidentifikasi korban sebagai Ratuan Aisha tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah satu pesawatnya menyerang teroris Hizbullah di wilayah Aitarun dan menambahkan bahwa mereka juga menyerang sasaran di wilayah Hiyam. Pihak berwenang Lebanon dan beberapa kelompok hak asasi internasional menuduh Israel menggunakan peluru fosfor putih dalam serangannya terhadap tetangganya di utara. Fosfor putih adalah zat yang terbakar jika terkena oksigen dan dapat digunakan sebagai senjata pembakar. Penggunaannya sebagai senjata kimia dilarang berdasarkan hukum internasional, tetapi diperbolehkan untuk menerangi medan perang dan dapat digunakan sebagai tabir asap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.